Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya lebih banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kedengeran suaranya. Udah pada sarapan Bapak Ibu sekalian? Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqan liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمين يا الله يا رب العالمين أما بعد فيا أيها الإخوان وأخوات الأحبة saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku sekalian, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini insyaallah termasuk dari orang-orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah dan berpisah pun hanya karena Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya Habib Nabil Al-Musawa, Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya ingin menyampaikan pada hari ini, saya Habib Nabil Al-Musawa, membuka kajian kita dengan mada ya'ni al-iman bil Quran. Apakah sebetulnya yang dimaksud iman kepada Al-Quran itu? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita yang mengaku beriman kepada Al-Quran, tapi sebetulnya imannya adalah naqis. Naqis itu artinya kurang atau belum sempurna imannya kepada Al-Quran. Pertama saya ingin bertanya, yang namanya iman itu apa? Hadirin wal hadirat, ada yang tahu? Yakin? Yakin sama apa? Iya. Kalau saya katakan kita beriman kepada hari akhirat, saya yakin Beb sama hari akhirat, tapi enggak pernah beramal, diterima enggak itu imannya? Enggak diterima. Ya kenapa? Karena tidak ada amalnya. Maka kata para ulama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya iman itu adalah al-iqrarum bil lisan. Yang pertama harus ada pernyataan dengan kata-kata. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada iqrar. Kemudian yang kedua, tidak cukup dengan kata-kata saja, tapi juga tasdiqun bil jaban. Harus diyakini dalam hati. Saya yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam hati Allah itu ada enggak ya? Hari akhirat itu ada enggak ya? Itu kalau kita ragu seperti itu belum sempurna iman kita. Lalu yang ketiga kata para ulama adalah al-amalun bil arkan. Iman itu juga harus dibuktikan dalam perbuatannya. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Kasih nikmat sehat, masya Allah. Masih bisa hadir ke Istiqlal, jalan ke masjidnya aja dapat pahala. Ya Bu, nikmat sehat, masya Allah. Masih bisa hadir. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya iman itu harus mencakup tiga hal tadi. Ada ucapan yang menyatakan pengakuan.
ada pembenaran dalam hati dalam bentuk keyakinan tadi disebutkan. Yang ketiga adalah diamalkan dalam perbuatan kita. Kata Al-Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu wa arda, "Laisa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, "Laisal iman bitamanni," namanya iman itu bukan cita-cita. Pak, sehat pak? Bib, nanyanya sehat terus, iya didoain biar sehat, jangan sampai sakit ya. Kata Sayyidina Ali, ibu-ibu sekalian, iman itu bukan cita-cita. Nanti saya kalau udah tua, saya mau ngajinya satu juz sehari. Kalau sekarang satu halaman aja. Itu bukan begitu namanya iman. Ya, iman itu betul-betul dilaksanakan, bukan cita-cita. Wala bitahalli, bukan juga khayalan. Ah, saya gini ahli maksiat juga Allah kan maha pengasih maha penyayang, nanti diampunin sama Allah. Ya, Bu? Betul enggak gitu, Bu? Ya bukan kita insya Allah yang seperti itu ya. Jadi iman itu bukan juga cita-cita, bukan khayalan, tapi ma waqara fil qalbi, apa yang diyakini dalam hati, wa saddaqahu al amal, dan dilaksanakan dalam perbuatan. Hadirin wal hadirat, kita kembali kepada iman bil Quran. Sebelum saya menjelaskan tentang makna iman kepada Al-Quran itu apa, saya ingin menjelaskan Bapak Ibu sekalian, para Odojers. Iya, sebutannya Odojers. Ya. One day, one juice, orang-orangnya, Odojers. Ya. Sebelum kita mengetahui iman kepada Quran, saya ingin sampaikan apa bahayanya ketika kita tidak beriman secara benar kepada Al-Quran. Apa bahayanya kalau kita enggak imannya benar sama Quran? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang imannya tidak benar kepada Al-Quran itu mendapatkan beberapa macam azab sekaligus. Apa saja baik azabnya? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan yang berat dan sempit ketika di dunia, dan nanti dikumpulkan di hari mahsyar dalam keadaan buta. Ibu-ibu sekalian, kita bisa melihat, Bu? Bisa melihat enggak? Bisa. Melihat Habib bisa, ngelihat ini juga bisa, ya. Bagaimana kalau kita di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta, enggak bisa ngelihat? Na'udzubillah, tumma na'udzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak benar imannya kepada Quran, itu dikasih dua azab. Ya, dalam satu ayat, yaitu di surah Thoha, surah ke-20 ayat ke-124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalikal yawma tunsa. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri," dan barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an. Adzikr itu salah satu nama Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh-sungguh benar-benar akan kami buat hidup mereka itu sulit dan sempit di dunia. Tapi banyak orang yang melupakan Quran tapi kaya. Iya kaya tapi enggak barokah. Uangnya habis terus. Bisnisnya juga enggak cukup. Kebutuhannya terus bertambah. Anaknya sakit, istrinya sakit, suaminya sakit. Terus menerus diberikan sama Allah ma'isyatan dongka. Kehidupan yang berat dan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari mahsyar saat dikumpulkan seluruh manusia, mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, a'ma.
Lalu mereka mengangkat tangannya sama Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami ini dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia kami bisa melihat dengan baik. Qala kadzalika atatka ayatuna. Begitulah di dunia datang kepada kamu Al-Qur'an. Fanasitaha. Kamu lupakan Qur'an ini. Enggak sempat ya Allah, sibuk. Enggak sempat ya Allah, saya lagi banyak pekerjaan. Enggak sempat ya Allah, saya lagi banyak pelajaran. Enggak sempat ya Allah, saya lagi banyak tugas. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka hari ini kata Allah, giliran kamu aku lupakan. La haula wala quwata illa billah. Hadirin wal hadirat, mau enggak kita dilupain sama Allah? Kalau sudah Allah melupakan kita, siapa lagi yang mau ngurusin kita? Siapa lagi yang mau peduli sama kita? Nah, itu orang yang lupa sama Quran, meninggalkan Quran, tidak sempurna imannya kepada Quran di dunia, maka dikasih kehidupan yang berat, dan juga nanti di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Ini azab yang pertama. Wah, Bin, berapa banyak azabnya? Banyak. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kehidupannya yang berat dan sempit dan juga nanti buta, hatinya pun selalu galau. Anak-anak muda, anak-anakku sekalian, ada yang masih muda sini, acungkan tangannya. Ngacungnya pendek-pendek. Takut dibilang bermutu, bermuka tua. Masih muda semua lah insyaallah. Saya yang udah tua ini, ya. Hadirin wal hadirat, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang jauh dari Quran, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, para kaum muslimin sekalian, bapak-bapak sekalian, itu akan diberikan kehidupan yang stres, galau, frustasi, masalah demi masalah enggak selesai di dalam hatinya. Di mana Allah bilang gitu, Bib? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah yang ke-6, surah Al-An'am, ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Ini ayat ini Bapak Ibu sekalian bicara tentang dua orang sahabat. Ya, di dalam kitab Al-Asbab An-Nuzul dikatakan ada dua orang sahabat. Yang satu namanya adalah Amr ibn al-Khattab atau juga disebut Umar ibn al-Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Yang satu Amr ibn al-Khattab atau Umar ibn al-Khattab itu menerima Al-Quran. Ketika dibacakan, dia terus terpengaruh hatinya, terus dia ngikut Quran. Yang kedua adalah Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ketika dengar Quran, dia malah kemudian menjauh. Lalu Allah menyebutkan, wa may yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin diberi hidayah hatinya, maka dilapangkan hatinya memeluk Islam, yaitu Amr bin Khattab atau Umar bin Khattab. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah inginkan sesat, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Dijadikan hatinya itu sempit, galau, frustasi, stres, gelisah, seperti orang yang mendaki ke langit. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, apa mukjizat dari ayat ini? Saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian, siapa yang pernah umroh? Cungkan tangan. Macungnya jangan kecil-kecil begini. Ada yang pernah umroh, banyak ya. Bagi yang pernah umrah atau haji, saya ingin bertanya, di Makkah Madinah itu ada enggak gunung yang tinggi? Ada enggak? Bu? Ragu-ragu gitu ya. Kayaknya ada, kayaknya enggak ada. Di Makkah Madinah itu tidak ada gunung yang tinggi. Jabal Nur, ya, Jabal Rahmah, ya, lain-lainnya. Itu bukit, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, itu bukit, bukan gunung.
di ayat ini kata Allah apa? Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah akan jadikan hatinya itu sempit, sesak, seperti orang yang mendaki ke langit. 1400 tahun yang lalu ayat itu diterima oleh para sahabat, tidak ada komplain, tidak ada protes. Apa ini? Sampai mendaki ke langit terus sempit. Baru abad ke-19, abad ke-20 ditemukan pesawat jet. Kemudian orang naik pesawat jet itu semakin tinggi, di atas ketinggian 10.000 meter, itu nafas kita terasa sempit, sesak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah tidak katakan ketika kamu naik gunung, tidak. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti ketika kamu nanti mendaki ke langit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Seolah-olah dikatakan dalam ayat itu, nanti sekian ribu tahun kemudian kamu akan membuat pesawat, kamu naik sampai ketinggian 10.000 kaki, bahkan di atas itu, kemudian dadamu sempit, kamu harus pakai oksigen. Ayat itu bicara begitu tentang nasib orang yang jauh dari Al-Qur'an. Mau enggak ibu-ibu sekalian, hati kita sempit, galau terus, mau enggak bu? Bapak-bapak, adik-adik sekalian, mau enggak? Mau, ngapain? Ya. Nah, oleh sebab itu jangan kita jauh dari Al-Quran. Maka kalau Odoj ini sungguh-sungguh baca Quran sering-sering, tadi dikatakan ada yang satu juz sehari, ada yang setengah juz sehari, ada yang seperempat juz sehari, ada yang satu halaman sehari, jangan pernah ditinggalin itu, supaya hidup kita tidak galau, stres, frustasi, dan macam-macam yang tadi disebutkan oleh Allah di surah Al-An'am. Ya. Ada lagi nggak azabnya? Ada. Mau tahu? Mau. Yang berikutnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang jauh dari Al-Quran itu akan menjadi musuh para nabi. Inna lillah wa inna ilaihi. Bu, ada yang mau jadi musuh para nabi, bu? Kalau kita jadi musuh orang biasa aja udah pusing kita, apalagi jadi musuh para nabi, la ilaha illallah, gak bakalan selamat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-30, dikatakan di situ, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jazakul khairan, jazakul khairan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan ingatlah ketika di hari kiamat nanti para nabi itu akan berkata, ya Allah, umatku sudah menjadikan Quran itu sesuatu yang ditinggalkan, mahjura. Ya, hijrah dari Quran, menjauh dari Quran, lari dari Quran. Apa ketika Rasul berdoa begitu, apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh, yaitu orang yang berdosa. Nanti kita jadi musuhnya para nabi. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Hadirin wal hadirat, itu bahayanya kalau kita jauh dari Al-Qur'an. Nah, sekarang mari kita mengetahui apa itu sebenarnya iman kepada Al-Qur'an. Hadirin wal hadirat, ada yang tahu ini kita Odoj ini apa, one day one juice. Kita baca Qur'an, kita ngapal Qur'an. Saya mau nanya, Qur'an itu apa? Masa ditanya Qur'an itu? Iya, saya mau nanya, Qur'an itu apa? Kalam Allah yang disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa Arabnya Quran itu menurut para ulama adalah kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-manqulu ilaina bitawatur al-muta'abbadu bitilawatihi. Ah, itu definisinya Al-Quran, ya.
Ada yang tahu maknanya? Tahu semua kalau ada cuma insyaallah. Amin. Ya. Saya sebutkan. Kalamullah artinya adalah firman Allah. Quran itu adalah firman Allah. Kalamullah. Al-mu'jizu yang merupakan mukjizat. Ada enggak firman Allah yang bukan mukjizat? Ada. Namanya adalah hadis qudsi. Itu isinya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi, ya. Dan itu bukan mukjizat. Yang mukjizat adalah kalamullah Al-Qur'an yang semuanya dari Allah. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak firman Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada, ya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada bingung. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa dan lain-lain, ya. Jadi itu yang diturunkan kepada nabi yang lain, ya. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-manqulu ilaina bitawatur, sampai kepada kita secara mutawatir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang ingin tahu, Quran itu sampai kepada kita melalui setiap tingkat sanadnya lebih dari 60 orang. Lebih dari 60 orang sahabat, lebih dari 60 orang tabi'in, lebih dari 60 orang tabi'in, enggak mungkin bohong. Ya, saking banyaknya periwayatannya, ya. Jadi kalau kita misalnya, "Bib, kenapa sih ada surat misalnya nun wal qalami wa ma yasturun atau qaf, ya, wal qur'anil majid?" Itu kenapa kayak begitu? Itu diriwayatkan lebih dari 60 orang sahabat, 60 orang tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Bahkan sampai ratusan para sahabat, enggak mungkin bohong. Jadi jangan kemudian kita mempertanyakan, ya. Mangkulu ilaina bitawatur al-muta'abbadu bitilawatihi, dan merupakan ibadah dengan membacanya. Hadirin wal hadirat, saya ingin bahas yang pertama, kalamullah. Quran itu adalah firman Allah. Bapak Ibu sekalian, para odojers yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi kita sekalian, kita anggap baca Quran itu biasa. Saya ingin sampaikan bagaimana kalau Al-Quran itu diturunkan, dibacakan kepada selain manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah, misalnya salah satunya surah ke-59 ayat ke-21, surah Al-Hasyr ayat ke-21. Di situ Allah katakan kalau Al-Quran itu diturunkan, dibacakan kepada gunung. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, seandainya Quran itu kamu lihat diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an, kamu akan lihat gunung itu tiba-tiba sujud kepada Allah, mutasaddian min khasyatillah, lalu hancur lebur karena takutnya kepada Allah. Wa tilkal amthal nadribuha linnas, ini kami ceritakan kepada manusia, kata Allah, supaya mereka gunakan otaknya. Gunung yang itu besar aja kalau dibacakan Quran hancur lebur, kalau diturunkan Al-Quran. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, perbaiki adab kita ketika baca Al-Quran, ya. Kenapa? Karena tadi gunung saja hancur lebur, sujud kepada Allah hancur karena takutnya sama Allah Subhanahu wa taala kalau dibacakan Al-Quran. Kok kita baca biasa-biasa? Yaqra min alif lam mim ila min al-jinnati wan nas wala ya'rifu halalahu wala harama. Baca dari alif lam mim di awal sampai min al-jinnati wan nas, enggak tahu mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan, mana apa yang Allah sebutkan dalam Quran, enggak tahu. Padahal gunung aja hancur kalau dibacakan Quran. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, lalu bagaimana Quran itu kalau dibacakan kepada batu? Tahu batu? Batu itu keras apa enggak, Bu? Mau tahu kalau Quran itu dibacakan kepada batu?
ya. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-74, silakan dibuka. Wa inna minal hijarati lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu lihat batu yang keras itu ada yang pecah lalu mengalir di tengahnya itu sungai-sungai. Ada yang kemudian terbelah keluar mata air. Dan ada di antara batu-batu itu yang bergulingan karena takutnya kepada Allah. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, takut apa batu itu? Kata baginda Rasul SAW, ketika turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Ketika turun ayat itu, batu-batu itu takut, bergulingan. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Sediakan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ketika ayat itu turun, batu-batu itu bergulingan, takut sama Allah karena mau dijadikan bahan bakar api neraka. Oh, kita yang baca terus setiap hari enggak kemudian terpengaruh. Hadirin wal hadirat, apa kita lebih keras dari batu? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jaga adab kita ketika kita membaca Quran, kita tahu ini luar biasa, ya. Saya ingin sampaikan bagaimana pengaruh Quran itu kalau dibacakan kepada jin. Surah ke-72 ayat yang pertama. Hadirin wal hadirat, kata Allah Subhanahu wa taala, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan wahai Muhammad, sudah diwahyukan kepadaku, telah mendengarkan, istama'a nafarun minal jinni. Allah enggak katakan isma'a, sudah dengar, bukan. Istama'a, dengar dengan sungguh-sungguh para jin itu bacaan Al-Quran. Kemudian mereka semua berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami sudah mendengar bacaan yang ajaib, bacaan yang menakjubkan. Maka kita disuruh kalau misalnya kita ada diganggu oleh jin dan sebagainya, baca ayat kursi, mereka terpengaruh. Wah, kitanya enggak terpengaruh. Dari apa ini kita hatinya? Hadirin wal hadirat, bahkan lebih dari itu, Allah sebutkan di surah 13, surah Ar-Ra'd ayat ke-31. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Kalau ada satu bacaan yang dengan bacaan itu gunung itu hancur, bumi itu bisa terbelah, mayat yang sudah mati bisa berbicara, itu Qur'anlah yang bisa begitu. Balillahil amru jami'a, tapi Allah yang menahan semua itu sehingga mereka tidak terpengaruh dengan bacaan Quran. Kalau enggak ditahan sama Allah, kita baca Quran, gunung itu hancur, bumi ini terbelah, mayat yang sudah meninggal bisa ngomong, ya. Tapi balillahil amru jami'a, ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, terbuat dari apa hati kita? Kalau kita enggak sungguh-sungguh berinteraksi dengan Quran, beriman dengan Quran. Lalu yang terakhir, pengaruh Quran kalau dibacakan kepada manusia yang beriman. Kata Allah, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiham matani taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbah thumma talidu juluduhum wa quluduhum ila dzikrillah. Allah yang sudah menurunkan ahsanal hadits, kata-kata yang paling bagus, paling indah, paling sempurna, lebih bagus dari koran, dari majalah, dari handphone, dari televisi, dari yang lain. Ahsanul hadith, kitabam mutasyabiham matani, kitab yang diulang-ulang ayatnya. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, bergetar kulit orang-orang yang takut kepada Allah ketika membacanya. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, lalu menjadi tenang tentram ketika dia berzikir kepada Allah karena takutnya kepada Allah ketika membaca Al-Qur'an. Hadirinul hadirat, yuk kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Al-Qur'an.
Kalau kita enggak terpengaruh, ingat tadi gunung, bumi, jin, ya, bahkan mayat, batu, semua terpengaruh dengan Quran. Ini yang kita baca bukan main-main kitab ini, ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang terakhir ingin saya sampaikan, lalu Bib, sebenarnya iman kepada Quran itu kita harus gimana sih? Kata para ulama ada 4 level, 4 tingkat iman kepada kitabullah, ya. Yang pertama kata para ulama adalah tilawatahu haqqa tilawati. Membaca dengan bacaan yang benar. Anak-anakku sekalian, ikhwanuna, akhwatuna, ahbabuna, sebelum kita dipanggil sama Allah, mulailah kita dengan baca Quran dengan bacaan yang benar. Takut kalau kita kemudian nanti dipanggil sama Allah, bacaan kita belum benar. Bib, saya belum bisa. Enggak apa-apa, belajar pelan-pelan. Allah itu enggak menilai bisa apa enggak bisa, bukan. Yang Allah nilai kita sungguh-sungguh untuk belajar. Ya. Mana dalilnya, Bib? Surah Al-Baqarah ayat 121. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang sudah diberikan kitab sebelum kamu, wahai Muhammad, mereka membaca kitabnya itu dengan bacaan yang benar. Ulaika yu'minuna bih. Orang yang baca dengan bacaan yang benar itu yang benar imannya kepada Quran. Mafhum mukhalafahnya, kalau bacaan kita belum benar imannya sama Quran, ya. Jadi usahakan sungguh-sungguh belajar. Hadirin wal hadirat, saya ulangi, jangan kita putus asa. Bib, saya udah belajar, enggak bisa, enggak apa-apa. Tapi terus belajar, ya. Usahakan untuk bacaan kita itu benar. Karena tadi dikatakan seperti itu, bacaan benar itu tingkat pertama. Bib, tingkat keduanya apa? Tingkat keduanya kata para ulama adalah at-tadabburu bil Quran. Ini kalau kita ingin bangsa kita benar, rumah tangga kita benar, masyarakat kita benar, diri kita benar. Yang kedua kata para ulama adalah at-tadabburu bil Quran, merenungkan kandungan makna Al-Quran. Bib, emang para sahabat itu gimana sih merenungkan kandungan Quran? Para sahabat itu, hadirin wal hadirat, anak-anakku, dan semua kaum muslim-muslimah yang saya cintai karena Allah, para sahabat itu paling rendah tadaburnya ngulang-ngulang ayat. Bapak Ibu, kalau kita lagi baca Quran ini saya ajarin, ya, bukan karena saya lebih tahu, bukan, tapi karena saya takut diazab sama Allah kalau saya enggak sampaikan, ya. Para sahabat itu kalau dia nemukan ayat yang kena ke hati mereka, mereka enggak langsung lanjut, diulang-ulang, ya. Ada satu sahabat, saya berikan contoh sahabat perempuan, ya Bu, biar kita berasa ini, ibu-ibu, para remaja putri. Ada seorang sahabat wanita, namanya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha wa ardhaha, ya, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha radhiyallahu anhu, ya, namanya Asma. Ada seorang sahabat lewat di depan rumah Asma. Waktu itu waktu duha, ya. Asma lagi baca Quran surat At-Tur sampai kepada ayat ke-27-28 surah At-Tur, ya. Lalu Asma sampai di situ ngulang-ngulang ayat itu terus. Sahabat tadi dengerin dari luar pintu rumahnya Asma. Lalu karena terus-menerus diulang-ulang, sahabat tadi pergi ke pasar. Emang dia niatnya mau belanja. Pulang dari pasar, lewat lagi di rumah itu, Asma masih ngulang-ngulang ayat itu. Ya. Ayat itu bunyinya, maknanya adalah, dan waqahum rabbuhum adzabal jahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami dari azab api neraka. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim. Kami itu di dunia selalu minta dijauhkan dari azab api neraka. Maka pada hari ini Allah menyelamatkan kami dari azab api neraka. Sama Asma diulang-ulang. Kenapa? Ngingetin dirinya. Kalau mau selamat nanti di akhirat, itu di dunia minta supaya
supaya dijaga dari api neraka. Jangan sampai kita disentuh api neraka. Itu diulang sampai sekian lama. Tingkat yang lebih tinggi dari itu adalah sampai badannya terpengaruh. Sayyidina Umar bin Khattab, ya, sahabat besar, orang kedua dari Khulafa' ar-Rasyidin. Dalam satu kesempatan beliau sedang malam hari melihat rakyatnya, umatnya, ini bicara bangsa dan negara. Sang presiden ini keliling melihat rakyatnya yang belum makan. Ketika sampai di satu tempat, Sayyidina Umar lihat ada orang lagi tahajud. Kemudian membaca surat At-Tur. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Itu Umar dengerin sampai kepada ayat 7 dan 8. Inna adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Umar itu gemetar. Terus jatuh duduk. Terus dia bilang qasam wa inna wa'dallahi haq. Itu adalah sumpah Allah dan sumpah Allah itu pasti terjadi. Apa ayat 7 dan 8 itu hadirin wal hadirat? Yaitu firman Allah inna adzab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Allah itu sungguh-sungguh pasti terjadi. Malahu min dafi', enggak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Umar lemes jatuh. Hadirin wal hadirat, kalau seorang Umar ibn al-Khattab aja begitu takutnya sama azab Allah, apalagi kita? Mana kita enggak ada jaminan kita masuk surga? Sementara para sahabat itu sudah dikatakan radhiyallahu anhum, diampuni dosa yang diridhoi sama Allah dalam keadaan masih hidup. Kita belum dijamin, tapi baca ayat tentang neraka lewat aja, cengangas sengenges saja, ketawa ketiwi aja. La haula wala quwata illa billah. Harusnya kita seperti itu. Tingkat paling tinggi dari tadabur adalah tadaburnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang mampu. Bagaimana beb tadaburnya Sayyidina Muhammad? Dalam satu kesempatan pembantunya beliau Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu arba lagi nyisirin rambut Nabi Muhammad. Pembantunya beliau lagi nyisirin rambut, tiba-tiba melihat ada uban di rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bilang, "Syayabatka ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Anda sekarang beruban. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Naam, syayabatni hudan wal waqi'ah wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Yang bikin saya beruban ini surat Hud, surat Al-Waqi'ah, amma yatasaalun dan idza syamsu kuwirat. Rasul aja sampai beruban. Ketika turun ayat-ayat itu, lah kita nyantai aja baca Quran. Bagaimana iman kita sama Quran? Ya, hadirin wal hadirat, beb saya nggak bisa seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting kalau ada ayat yang kena itu jangan kita lewat. Saya ingin cerita suatu kesempatan. Saya waktu itu belum seperti sekarang, belum terkenal, belum diundang seperti ini. Saya waktu itu tidur dari masjid ke masjid. Saya pernah mengalami masa sulit. Saya makan, bapak ibu sekalian tahu bala-bala, bakwan itu. Saya makan bakwan pagi satu, siang satu, malam satu tanpa nasi, saking nggak punya apa-apa. Dulu zaman saya masih muda, saya nginep dari masjid ke masjid, makan seperti itu. Lalu dakwah juga dikasih sama orang ala kadarnya. Zaman itu ya tahun mungkin tahun 1995-an gitu, 93, 94, 95. Dikasih ala kadarnya, hidup sehidup-hidupnya. Nginep dari masjid ke masjid karena enggak punya uang. Makan bakwan 3 biji sehari harus cukup tanpa nasi. Dalam keadaan capek, dakwah susah, malam saya bangun tahajud, siang kadang puasa karena enggak punya makanan. Terus saya bilang sama Allah, berdoa, ya Allah, hidup saya ini susah-susah amat. Kalau seperti ini matikan saja saya, ya Allah. Doanya waktu itu. Karena terasa berat sekali. Terus akhirnya waktu itu sore hari, kemudian maghrib saya berbuka, terus sholat maghrib di salah satu masjid di Bogor.
imamnya kebetulan baca ayat ini. Dia baca begini. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yamsaskum qarahun faqad mazzal qawma qarahun mitluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu air mata saya enggak berhenti. Sambil saya jadi makmum itu nangis enggak berhenti. Apa makna ayat itu Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian? Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa sedih, jangan kamu merasa hina. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu yang paling tinggi nanti di akhirat kalau kamu benar beriman. Iyam saskum karahun. Kalau kamu sekarang ditimpa masalah, musibah, bencana, kemiskinan, kelaparan, enggak punya duit, maka orang-orang yang kafir itu juga ditimpa musibah juga seperti kamu. Tapi kamu berharap surga, mereka enggak bisa masuk surga. Ketika mendengar ayat itu saya nangis terus dalam hati saya bilang, raditu ya Rabb, saya ridho ya Allah, saya ridho. Seolah-olah ayat itu negur saya. Tapi kalau kita enggak ngerti bahasa Arab, gimana kita bisa paham? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum bisa bahasa Arab, maka saya dulu dikasih tahu sama guru ngaji saya, kalau kita baca Quran itu satu halaman, itu nanti ada satu ayat yang kita baca terjemahannya. Ya. Lalu baru lewat halaman berikutnya, satu ayat lagi terjemahnya baca. Supaya apa? Supaya kita punya kemampuan tadabur. Itu namanya tadabur. Tadabur itu merenungkan kandungan maknanya. Ya. Jangan ayat lewat aja ya sampai habis. Bib saya 10 juz sehari baca Quran. Mayustafad minggu minhu, ya, apa yang diambil dari situ? Nggak tahu, pokoknya enak aja. Jangan ya baca apa terjemahnya, apa yang Allah inginkan dari saya. Ya Allah, saya ini cuma makhluk lemah. Apa yang Engkau inginkan saya? Sami nawa kokna. Itu tadabbur. Ya. Kemudian kata para ulama yang berikutnya adalah yang disebut dengan al-iman bimuhkamihi wa mutasyabih. Jadi tadi derajat pertama apa? Ngetes saja nih, tidur apa enggak? Yang pertama apa tadi? Membaca dengan bacaan yang benar. Yang kedua, merenungkan kandungannya. Yang ketiga, mengimani ayat Quran itu baik yang muhkamat, yang hukum maupun mutasyabihat, yang tidak jelas. Apa maksudnya, Bib? Maksudnya misalnya kalau di dalam Quran itu ada ayat tentang kewajiban kita menutup aurat. Jangan kemudian kita menolak ayat itu. Itu beriman. Itu derajat ketiga. Jangan kita pilah-pilah Quran. Ini yang sesuai dengan saya, ini yang enggak sesuai dengan saya. Kalau seperti itu kita tidak akan selamat. Nah, yang terakhir kata para ulama adalah melaksanakan Quran dalam kehidupan kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itulah empat derajat beriman kepada Al-Quran. Saya sebetulnya bisa memperpanjang tapi waktunya habis. Jadi yang pertama apa tadi? Membaca dengan bacaan yang benar. Yang kedua, merenungkan kandungannya. Yang ketiga, beriman kepada seluruh ayatnya. Dan yang keempat, mengamalkan ayat itu dalam kehidupan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Hadirin wal hadirat, kupas-kupas buah manggis. Puas tidak puas, waktunya habis. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.